Kalau variasi jangan tanggung-tanggung. Sesuai thumbnail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Alifi Variasi. Hari ini hari Jumat jam 4. Kita udah 80% penyelesaian mobil di depan kita. Video kali ini seperti biasa adalah sebuah aktivitas keseharian dan kebiasaan kita, Alifi Variasi. Sebelum lanjut ke video kita, Intermezzo dulu bahwasanya TKP dan bengkel kita masih sama di Jalan Banyuwangi, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Lebih detailnya di kolom deskripsi, di sana terdapat lokasi, nomor yang bisa dihubungi, dan beberapa lagi jalan untuk menuju ke Alifi Variasi. Tokonya juga kita sepilin di kolom deskripsi. Lanjut kita ke video keseharian dan aktivitas hari ini. Oh iya, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita kasih gambaran dulu ya konsep mobil di depan kita. Sebelum lanjut ke aktivitasnya, kita ya sepertinya ini masih jadi aktivitas hari ini, karena dari tadi kita juga beraktivitaskan untuk menyelesaikan mobil ini. Konsepnya tidak simple namun boys. Pastinya skip. Dari depan dulu bumper depan Patriot. Bumper depan Patriotnya ukuran standar. Jadi ukuran ini anti gasru-gasru di jalan. Tapi jangan lewat sawah. Eman-eman, mobil baru lewat sawah. Spesifikasinya menggunakan lampu custom dari kita, dengan lampu kumis dan lampu mayang berwarna merah. Ini menggunakan model Patriot, model yang sangat digandrungi untuk awal tahun 2024 dan akhir tahun 2023. Sambung dengan selebornya masih sama, menggunakan lampu mayang depan belakang. Ukurannya mengikuti bumper depan. Jadi konsep ini konsep boys namun tidak gasru atau ceper, tidak ceper. Lanjut ke pengaman samping. Pengaman sampingnya kita menggunakan stainless. Kalau yang model blok udah biasa, kita pakai yang simple. Namun ini simple boys. Stainless 4 baris, ukurannya 1,5 in dan tempelannya 3/4. 1,5 in-nya ada di 4 baris. Ada bentukan L di bagian tengah. Ini adalah model yang baru dari Alifi Variasi. Untuk penyangganya kita menggunakan pipa kotak berukuran 4x2. Untuk bagian belakang masih on proses pemasangan. Dia lampunya menggunakan lampu Volvo. Jadi tidak menggunakan lampu ori dari si mobil tersebut. Nantinya ketambahan, masih on proses ya, bagian tralis bak.
Tralis baknya menggunakan ukuran 4x2, 4x2 pipa kotak stainless. Masih on proses pemasangan. Nantinya di bagian belakang kabin ada plat. Tidak menutupi, cuma sebagian aja. Yang penasaran jangan di skip-skip. Ini tanpa rak kabin, untuk mobil ini tanpa rak kabin. Tapi ada tatakan mika, bisa kita langsung mendekat untuk tatakan mikanya, namun mikanya belum terpasang ya. Di bagian dinding bagian dalam ini ditutupi dengan grafir supaya lebih aman lagi, tidak tergores bagian bak ori dari si mobil tersebut. Pastinya kita bakalan membahas langsung full variasi di video lainnya di mobil ini. Untuk video ini cuma ngasih gambaran seperti apa konsepnya. Kita lanjut ke aktivitas kita di bengkel. Sepertinya video ini harus bersambung dulu. Untuk detail konsepsi traga, kita kasih link videonya di kolom deskripsi. Pastinya bisa langsung meluncur. Cukup sudah, kurang lebihnya ditulis di kolom komentar. Alifi variasi mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.